Selamat datang lagi di channel saya di Rima Borneo. Nah, kali ini saya akan menunjukin kondisi farm saya setelah beberapa waktu berlalu dan sekarang sudah cukup subur ya teman-teman ya. Setelah kemarin saya update ya dan menunjukkan progres farm yang masih baru tanam, sekarang kita akan melihat tanaman yang ada di sini yang sudah cukup subur teman-teman ya. Seperti yang kalian ingat, di sini farmnya itu langsung ke matahari. Oke. Jadi di sini cukup panas dan matahari langsung. Jadi seringkali banyak kalian yang bertanya, "Bang, tanaman saya busuk, berjamur, kemudian tubuhnya kurus dan lain-lain." Kemungkinan salah satunya adalah karena kurang cahaya, teman-teman. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung menunjukkan kepada kalian beberapa tanaman yang dimiliki oleh akuarium. Oke, ini adalah tanaman yang sangat gampang menghama di farm ya, teman-teman ya, karena bijinya tumbuh di mana-mana. Ini adalah Ludwigia esperet ya. Oke, dan jenis tanaman ini biasa digunakan untuk background, mid-ground, ataupun tanaman bonsai teman-teman. Jadi tanaman ini bisa digunakan juga untuk bonsai dan termasuk kategori tanaman yang sedang ya. Dari perawatannya, CO2-nya, cahayanya bisa hidup di medium. Oke, cukup bagus ya teman-teman ya. Ini adalah Limnophila sessiflora. Nah, tanaman ini adalah tanaman alternatif bagi kalian yang ingin memiliki kabomba ya, namun sering mati karena pengiriman, karena kabomba itu setahu saya hanya bisa hidup di air, di dalamnya agak sulit ya teman-teman ya. Nah, ini yang mirip banget dengan kabomba, dia bisa di darat dengan gampang, di air pun dia hidupnya gampang. Kalian pakai CO2 ataupun tidak, itu tetap masih bisa hidup teman-teman. Ingat ya, namanya adalah Limnophila sessiflora teman-teman. Tuh, kalian lihat. Itu adalah Cola Monte Carlo teman-teman ya. Ini Liliopsis sudah dipanen sebagian. Ini juga Hairgrass, ini yang bolong-bolong ini sudah kepanen teman-teman. Nah, kalian lihat nih. Ini adalah Hairgrass Japan ya teman-teman ya. Udah ngarpet satu kolam. Nah, yang ini adalah Echinodorus tenellus. Oke, buat teman-teman yang belum pernah melihat Echinodorus iguazu darat,
Ini dia. Oke. Bentuknya kayak Echinodorus umum ya, yang biasanya ada di alam liar itu. Oke. Kurang menarik. Ya seperti ini aja bentuknya. Nah ini dia juga Echinodorus iguazu yang daun darat. Nah bandingkan dengan yang daun airnya. Oke, seperti itu. Dan daratnya ya seperti ini. Ini juga Echinodorus iguazu daun darat. Nah ini yang merah adalah Echinodorus red special, teman-teman. Ini cakep banget ya untuk kalian pakai di aquascape kalian. Oke, nggak terlampau besar juga. Oke. Nah, jadi di sini adalah divisi tanaman stem plant ya, umumnya ya, stem plant, Echinodorus gitu ya. Dan kita akan ke sana, kita akan melihat di dalam greenhouse itu adalah tanaman yang kita proses ya dalam pot dan tanaman-tanaman lain yang membutuhkan kelembapan dan cahaya yang khusus. Oke, kita ke sana. Yuk. Sekarang kita sudah berada di greenhouse, teman-teman. Nah, Oke. Ini greenhouse-nya masih baru jadi ya, kurang lebih 1 bulan dan masih belum fix. Jadi nanti kita akan bikin meja lagi, teman-teman, di sini. Jadi untuk yang bawah-bawah ini akan jadi tanaman-tanaman low ya, dan semua stem eci akan saya bikinkan meja. Ya, lala tropika lah. Mirip-mirip, walaupun skalanya masih 0,5%-nya gitu ya. Bikinkan meja. Oke, ini, nah ini adalah hidroponik, teman-teman. Oke, jadi nanti mejanya pun untuk hidroponik ya, tapi sistem DFT. Nah, ini adalah hidroponik. Kita di sini menanam Echinodorus amazonicus. Kita hidroponik dan beberapa jenis tanaman lainnya. Ada juga ini tripartita, hidrokotil tripartita. Temunya cakep banget ya, teman-teman ya. Ini udah kita siap jual. Jadi kedepannya produk Aquarimba akan kita bikin seperti ini semuanya. Akarnya udah cukup banyak ya. Oke, dan ini juga udah, wah pastinya udah ngakar banget nih, teman-teman. Kalian lihat tuh. Nah, banyaknya akarnya ya. Oke. Dan nanti akan saya jelasin bagaimana sih saya membuat ini gitu ya. Nunggu sekalian sama mejanya ketika udah jadi gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara random aja. Oke, itu dia. Nah, ini ozelot red ya. Echinodorus ozelot red. Oke, udah cukup bagus berkembangnya di sini. Ini tripartita. Bisa kalian lihat. Full sama tripartita dan Echinodorus. Ada juga coba kripto di sini di bawah sini. Ini kripto kita coba ya. Nah, ini Alternanthera rosonervix yang sudah kita pot, teman-teman. Oke, kalian lihat nih. Kita ambil yuk. Nah. Oke, kalian lihat ini. Nah, ini kita sudah mulai menjual jenis-jenis tanaman yang dipot. Nah, untuk sementara sih yang paling sewenang itu reseller, teman-teman, karena dia udah nggak perlu ngepotin, nyampe di tujuan juga kondisinya seger ya, tinggal taruh gitu. Dan ini kan sudah hidup ya, bukan cabutan, sudah ngakar. Jadi kemungkinan untuk bertahan di perjalanan dan ketika di display mereka itu jauh lebih gampang hidupnya daripada beli yang cuttingan, banyak juga yang mati gitu. Dan tentunya di kita ada garansi, teman-teman ya, di Rimba Borneo, di Aquarimba itu ada garansi. Dimanapun kalian, berapa lama pun tanaman itu nyampe, akan kita garansi 100% ya. Oke. Jadi selain di hidroponik, kita juga menanam pot di pasir ya. Tentunya nanti akan saya jelasin di video yang berbeda bagaimana mekanisme seperti ini. Dan ini nanti akan saya upgrade, teman-teman. Jadi di kiri kanan ini akan saya bikinkan meja ya. Jadi semuanya full hidroponik dan yang bawahnya kan gelap nih. Akan saya tanam tanaman yang lebih membutuhkan cahaya rendah seperti anubias, busi palandra. Nah, kita masuk ke sini yuk, teman-teman. Yuk kita lihat di sini divisinya anubias, pakis dan lain-lain. Nah, ini teman-teman. Ini udah ready ya, teman-teman ya. Buce batu yang sudah nempel alami di sini, teman-teman. Oke, kalian lihat. Nah, ini langsung bisa kalian cek di marketplace ya, di Shopee gitu. Tokopedia kalian cari aja di situ buce palandra batu. Ini sudah berbulan-bulan di sini dan tuh udah cakep ya warnanya ya. Nah, gitu. Jadi kalian untuk yang mau simple tinggal taruh aja plug and play ya ini. Nah, ini window love ya, kita juga ngepot dan sampai dia ngakar tumbuh bagus baru kita jual gitu.
Oke, ini yang masih bibitnya belum di pot. Ini masih baru bikin, masih layu-layu ya teman-teman. Nah, itu masih lepek-lepek dia. Belum segar, mungkin 2-3 bulan nanti baru. Nah, ini Anubias teman-teman ya. Udah cukup bagus progresnya. Positif ya. Oke. Alhamdulillah tidak ada yang layu atau busuk. Nah, ini sudah mulai tumbuh daun kedua, ketiga. Ini round leaf, ini golden, kalian lihat itu cukup segar ya teman-teman. Nah, ini Anubias semua, Anubias, Anubias, Pakis ya. Ini, nah ini Microsorum Sunrise. Jadi dia memiliki ujung yang coklat, kekuningan, orange gitu ya. Nah, bisa lihat dan dia agak pecah gitu. Ini masih belum ready for sale, masih saya perbanyak, masih cukup langka teman-teman. Oke, nah ini busi palandra yang saya daratin. Ini busi palandra jenis lama ya, klasik ya. Jadi ini saya temukan tahun 2016 di salah satu daerah di Kalimantan Barat. Jadi ini insya Allah saya yang menemukan pertama kali dan mempublikasikan jenis ini gitu, bersama tim tentunya. Nah, ini cakep banget, saya kasih nama ini busi palandra ara teman-teman. Dia gabungan atau mirip pencampuran dari Paris dan Pink Lady. Ini cakep banget ya, kalau sudah daun air, daun daratnya aja cakep. Dia jenis ini sih cenderung batangan ya, tapi cakep, luar biasa cakep. Saya suka banget dengan karakternya jenis buci ini. Nah, oke. Dalam airnya wow, nanti akan saya rilis kalau sudah cukup banyak. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga kalian terhibur dan bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya bagikan. Sampai jumpa dan salam kobok-kobok.